angkat ibu jarinya semua. Angkat ibu jarinya. Lurus. Saya bengkok loh. Nah, kau bengkok tuh, makanya kau lurus ke betul-betul. Coba senyum. Coba. Coba. Manis banget. Nah, tuh. Enak kan belajar di luar, udah panas. Tuh, enak dingin, enak panas. Udah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Ya. Tahu model celinga itu cupingnya melekat atau terpisah? Enggak tahu. Ini ya. Kita lihat yang kayak mana cuping telinga melekat. Ah, dia pandu maju. Ya, maju. Lihat cuping telinga siapa? Cristiano. Ah, Cristiano Rovaldo sama masih Valentino Rossi. Sama lihat ini. Cuping telinga ini kalau dia mendekat ke telinga itu namanya melekat. Tapi kalau misalnya kayak gini, kan menjauh nih. Sama dengan ini. Nah, maka ini disebut cuping telinga terpisah. Ya, berikutnya apa lagi? Kemampuan menyatukan lidah membentuk huruf O. Tulis dulu. Bravo. Ya, kalau lidah buaya rata-rata bisa tuh bengkok. Kalau buaya darat tahu kan? Nah, suka gombal, bersilat lidah pandai. Dika kayak gitu, Dika? Lidah yang bisa membentuk huruf O itu lidahnya bisa dilipat ke tengah. Nah, lipat ke tengah. Coba lipat ke tengah lidahnya. Bisa. Nah, tuh ya, kau bisa. Coba, ada lagi? Buka maskara dulu. Dilipat. Jadi ke tengah menggulungnya, bukan ke belakang. Nanti enggak bisa ya, coba. Buka maskernya, Bu, lihat. Coba, coba, Mak Yu. Coba, coba. Bisa. Coba, coba. Enggak bisa, menggembung dia. Itu tadi menggembung, kan? Ya, kau lagi apa, coba. Bisa, oke. Ini siapa di depan? Kila. Kila, coba, lihat. Apa belum enggak? Lidah buaya tuh malu dia. Ya. Ya, siapa lagi yang bisa? Ya. Siapa? Dia. Coba. Mantap nih. Coba apa? Enggak bisa gimana? Membulat dia. Coba. Coba. Coba, coba. Dia. Enggak bisa. Oke. Ya, coba. Tahu siapa nih? Mungil, Peri, bisa Bu. Coba tengok. Coba lalu. Buktinya, ya bagus kan? Coba tengok. Coba tengok. Coba. Bisa Bu. Tahu udah bisa? Coba. Tidak bisa juga. Nomor berikutnya ada atau tidaknya lesung pipi. Lesung pipi itu di pipi bukan di jidat. Ya, jadi dia muncul kalau kita senyum. Nah, coba senyum. Senyum itu senyum simetris. Ditarik pipinya tuh kiri kanan, bukan itu senyum semberut namanya. Kalau ke bawah senyum meh namanya. Tarik simetris. Nah, itu. Udah ada? Kalau tutup masker mana Ibu nampak? Saya enggak ada, Bu. Enggak ada. Langsung pipi. Ada, siapa yang ada? Nah, coba. Coba senyum. Coba, coba, coba. Coba. Manis banget. Nah, tuh. Nih? Mana? Si. Tanam. Pak. Ah, iya, iya. Ya, bagus. Ya, berikutnya. Kebiasaan penggunaan tangan. Biasanya normalnya kita makan tangan? Kanan. Nulis tangan? Kanan. Cebok tangan? Nah. Tapi kalau kita cebok tangan kiri, coklat berkualitas kita cebok tuh harus bau wangi. Pekat-pekat bau ya. Udah tuh kita makan, tangan kiri. Enak gak rasanya? Bertambah enak katanya. Ada yang tangan kiri? Oh. Ceboknya tangan kiri juga? Kanan? Oh, makan kanan. Nulis aja yang kiri. Oh. Bisa gitu ya? Mantap juga. Mana yang kiri? Oh iya, ini kanan. Ini kiri. Tulis normal, ya yang bisa tangan kiri, kiri, yang kanan, kanan. Udah? Apalagi terakhir? J.
jenis ibu jari. Nah, terakhir adalah ibi. Binti pada wajah. Oh, binti pada wajah. Salah. Binti pada wajah. Binti pada wajah itu bukan yang berjerawat ya, bukan yang jerawat. Atau ada ibu-ibu pakai krim, masker, krim wajah, udah tuh nanti putih. Banyak merkuri atau hidrokinon, udah tuh nanti muncul plek. Nah, bukan itu, tapi kayak orang barat itu. Atau ada aplikasi yang pakai bintik-bintik wajahnya tuh. Kayak gitu. Ya, ada, kita rata-rata ada. Ya, ada orang barat misalnya. Sampai badannya, dada, punggung. Ya. Ada orang barat sini? Sumatera Barat. Terakhir apa? Jenis ibu jari, tulis. Saya kelok 9. Tulis dulu, kamu belum tulis lagi, banyak cerita kau. Ya, tulis. Ya, udah tulis, angkat ibu jarinya semua. Angkat ibu jarinya. Lurus. Saya bengkok. Kalau bengkok tuh, makanya kau lurus sampai itu betul. Coba aku tengok gini. Ya, lurus itu, bengkok. Lurus, itu bengkok sikit. Mana kau bengkok? Ini bengkok ya, bengkok kayak gitu. Ya, lurus, nih, bengkok. Nah, buka itunya, tuh, kayak gitu bengkok. Nih, lurus, bengkok, lurus. Betul? Ya, lurus. Ya, tuh bengkok tuh. Bengkok patah kan pula. Ya, jadi yang kalau belajar yang baik. Ya, terakhir ditulis di bawahnya. Semua ciri-ciri anak. Diturunkan dari mana? Dari orang tua. Saatnya jangan dimulai. Habis waktunya. Ya, nama udah ditulis. Kelas, tanggal. Ya, ini sengaja ibu buat. Karena yang datang pasti ada tugasnya langsung. Ini tugasnya langsung tugas praktik kedua nih. Jadi yang gak datang gak ada tugasnya. Nah, untuk materi lengkap nanti tetap ibu share di grup ya. Isi absen aja nanti. Nah, kumpulkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.